Anda Manopo ingin bangun masjid, punya usul lokasi. Segera informasikan ke sini. Amanda Manopo memiliki niat bangun masjid meski saat ini tengah membangun rumah impiannya. Amanda Manopo belum menentukan di mana akan dibangun. Kalau punya usul, segera informasikan kepada manajernya. Ya, sebagai selebritis yang sedang naik daun dengan pundi rupiah yang terus mengalir, Amanda Manopo bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Tetapi yang perlu dicontoh, keinginan dirinya membangun masjid untuk orang banyak bisa melakukan ibadah. Niat atau keinginan membangun masjid diungkapkan Amanda Manopo melalui unggahan terbaru di Instagram story miliknya. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah SWT dan rezeki yang diberikan dengan segala kerendahan hati berencana ingin membangun masjid, tulis Amanda Manopo dalam Instagram story-nya. Amanda Manopo juga meminta rekomendasi dari para pengikutnya di Instagram tentang lokasi untuk membangun masjid. Jika berkenan, adakah rekomendasi daerah wilayah, tempat yang bisa dijadikan tempat ibadah atau ingin adanya tempat ibadah di daerah tersebut, tambah Amanda Manopo. Tak lupa, Amanda Manopo pun mengucapkan terima kasih dan meminta para pengikutnya yang memberikan rekomendasi untuk menghubungi manajernya. Terima kasih sebelumnya, bisa hubungi @Rico_Ricardo, pungkas mantan kekasih Billy Syahputra tersebut. Selanjutnya, Amanda Manopo terlihat berhijab saat jalan-jalan malam bersama dua temannya. Amanda Manopo terlihat sedang mengenakan hijab saat jalan-jalan malam bersama dua temannya. Melalui akun Instagram temannya, yang merupakan manajer endorsement Amanda, Ais mengunggah video di story Instagram yang menampilkan Amanda mengemudikan mobil. Selain itu, Amanda Manopo saat disapa oleh Ais terlihat seperti sedang menggunakan hijab warna blue light. Men, Uwas disopirin sama Amanda Manopo, ucap Ais di video tersebut. Amanda pun membalasnya sambil mencoba menutupi silau cahaya kamera, terang banget mohon maaf ya. Ulan Humaira, rekan lainnya juga turut mengunggah video di story Instagramnya. Wih, dilat drivernya, coba dong nengok, ucapnya. Lalu Amanda membalas dengan bercanda, entar ditelepon sama sedulennya lo ya. Ulan pun tertawa dan mengatakan, oke. Video tersebut diunggah oleh akun fans Amanda, @siper_aladin yang membuat netizen membanjiri komentar untuk video tersebut. Beberapa komentar netizen, antara lain, Masya Allah cantik banget Kak Manda pakai hijab. Doain Manda yang terbaik guys. Ini hoodie atau hijab? Driver cantik. Mau tanya, Manda pakai apa ya di kepalanya? Serius cuma nanya. Beberapa menit setelah mengunggah story itu, Ais melakukan live Instagram, lalu netizen menanyakan tentang hijab yang dikenakan Amanda Manopo. Kak Ais, Kak Manda tadi pakai hijab kah? Ucap Ais membaca komentar netizen. Lalu Ais menjawab dengan santai, enggak, itu bukan hijab tapi ninja. Balasan Ais tersebut merupakan konfirmasi bahwa Amanda tidak mengenakan hijab, melainkan ikat ninja. Perlu diketahui, ikat ninja merupakan sebutan untuk ikat yang digunakan wanita berhijab men cover rambutnya yang kemudian dilapisi oleh hijab.